Jumpa lagi dengan Megawati dari channel Mega 59 dalam acara Masak di Dapur Bu Mega. Dapur Mega 59. Hari ini kita akan masak kepiting dengan resep istimewa khas Mega 59, yaitu kepitingku. Bahannya 1 kilo kepiting dicuci bersih. Ini bumbu yang nantinya akan dihaluskan, yaitu 20 buah bawang merah, 10 buah bawang putih, 10 butir kemiri pecah, dan 10 cabai merah. 2 lembar daun salam, daun solong sedikit, 1 ruas jari laos digeprek, 1/2 sendok makan lada bubuk, sedikit garam, 4 sendok makan kecap manis, 5 sendok makan saus tiram, 3 sendok makan saus cabe, dan 5 sendok saus tomat. Kalau yang suka kasih kunir, boleh ditambahkan kunir. Buat yang tidak suka bau amis kepiting, bisa ditambahkan jahe sedikit. Cara memasaknya, pertama matikan dulu kepitingnya dengan cara tusuk perut atau dadanya. Diamkan, tunggu sampai betul-betul mati, baru ikatannya dibuka. Lalu sikat cangkangnya dan kaki-kakinya sampai bersih, cuci dengan air yang mengalir. Setelah itu direbus. Jangan lupa tambahkan arang biar kita tidak gatal waktu memakannya, karena arang ini mengurangi atau menghindarkan alergi. Aku beli kepiting ini 1 kilo Rp100.000, isinya cuma 4, dapatnya 2 yang betina dan 2 yang jantan. Bedanya lihat ya, yang betina itu tutup perutnya lebih melebar, sedang yang jantan tutup perutnya seperti gunung lancip. Setelah warna kulitnya berubah merah, lalu kepitingnya diangkat dan dibelah menjadi 2. Jangan lupa itu kakinya diketuk biar sedikit retak. Selanjutnya kita tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai yang sudah direjang serta kemiri yang dihaluskan. Bisa ditambahkan juga daun salam dan laos yang sudah digeprek. Tumis sampai layu dan harum. Setelah itu diangkat kemudian dihaluskan. Selanjutnya tumis kembali bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambahan daun solong yang sudah kita rajang. Masukkan kepiting rebus yang telah kita belah menjadi 2. Tambahkan sedikit air agar bumbu-bumbunya meresap. Sedikit aja karena nanti
kepitingnya mengeluarkan air. Tambahkan kecap manis 3 sendok makan. Tambahkan 5 sendok makan saus tiram. Tambahkan 3 sendok makan saus cabai. Tambahkan juga 5 sendok makan saus tomat. Tambahkan 1/2 sendok makan lada halus. Masak sampai kuahnya menyusut atau sampai habis. Koreksi rasanya kalau sudah goreng kepitingnya dengan cara menambahkan sedikit minyak. Kepitingku sudah matang, siap disajikan. Inilah masakan channel Mega 59 mengolah kepiting menjadi kepitingku. Kepiting goreng rasa pedas, manis, asam tomat, asin. Hah, enak banget. Siapa yang mau coba, ini bisa buat ide jualan, bukan cuma masakan favorit keluarga. Video-video lain untuk masakan favorit dari channel Mega 59 bisa dibuka dari playlist kuliner. Buat yang senang jalan-jalan, ada lagi bisa buka playlist guide. Di situ kita dapat melihat macam-macam rumah makan yang ada di Pekalongan. Sehingga waktu teman-teman datang ke Pekalongan, tidak bingung mencari makanan khas Pekalongan. Buat teman-teman yang ingin jalan-jalan di sekitar Pekalongan, bisa buka playlist traveling. Di situ ada informasi kemana kita bisa jalan-jalan di sekitar Pekalongan. Juga ada video-video lain di channel ini yang begitu menarik. Buat teman-teman yang menyukai channel ini, silahkan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Terima kasih telah mendukung channel ini dan menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.